kancutkan bocoran spoiler sebelumnya. Dan buat kita semua yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga dilancarkan sampai tibanya waktu berbuka ya. Setelah Xiaohui spontan memunculkan kepanikan di raut wajahnya ketika melihat fenomena aneh mode iblis yang ditunjukkan Xiaopan, Xiaohui pun sontak mencoba untuk menyandarkan pawangnya itu dengan tanpa henti terus-menerus memanggil namanya. Tetapi demikian di bawah panggilan Xiaohui, Xiaopan pun tidak menunjukkan reaksi sedikit pun dari kerasukan kodamnya. Malah sebaliknya fenomena aneh yang dimunculkannya pun semakin menunjukkan tanda-tanda mengerikan. Dengan pada saat ini ia pun tiba-tiba melontarkan raungan kerasnya yang segera bergema di langit. Saat kali ini tubuhnya bermandikan cahaya merah, diikuti tongkat sakti penyerap jiwanya yang membentuk sinar cahaya badas, sebelum pada akhirnya menghantam cara keras ke tanah. Saat hantaman kerasnya itu pun menyebabkan pohon besar di tempatnya berdiri sebelumnya secara barbar telah terbelah menjadi dua, dengan masing-masing jatuh gubrak ke tanah. Melihat kebrutalan yang terus-menerus ditunjukkan Xiaopan, Xiaohui pun yang tampak merasa panik terkena imbas dari amukan Xiaopan ini, spontan melompat dari punggungnya untuk kemudian mengawasinya secara diam-diam di kejauhan. Saat kali ini ia bisa melihat lagi, pawangnya itu dengan satu kakinya berlutut di lumpur kotor yang telah dibasahi oleh hujan, serta tangan kanannya terus mencengkeram erat tongkat sakti penyerap jiwanya, dengan seluruh tubuhnya bergetar hebat, diikuti tatapan sangar yang melintas di matanya, dibalik rasa sakit yang terpancar di raut wajahnya. Tetapi ketika rasa sakit akan kerasukan kodam iblis ini masih dirasakan Xiaopan, secara tiba-tiba energi murni kebaikan berasal dari cermin api yang didapatkannya dari rubah putih waktu itu pun perlahan memasuki tubuhnya. Saat itu pun cara bertahap melemahkan energi iblis yang saat ini melimutinya serta secara brutal mencoba mengendalikannya. Sehingga setelah beberapa saat pasca energi murni kebaikan itu memasuki tubuhnya, ia pun perlahan kembali tersadar dari mode kerasukannya dengan cahaya merah darah di matanya perlahan menghilang. Diikuti juga dengan ekspresi badas di raut wajahnya yang kembali dalam keadaan normal. Saat itu diikuti oleh cahaya merah dari tongkat penyerap jiwanya dan cermin apinya yang juga secara bertahap melemah dan pada akhirnya menghilang. Pasca kerasukan kodam iblisnya itu, Xiaopan pun yang tampak seolah-olah dirinya merasakan pertempuran besar sebelumnya, perlahan-lahan berdiri dengan kondisi lelahnya, sembari memikirkan mengenai energi iblis itu yang sebelumnya mulai menguasai tubuhnya. Namun dikarenakan adanya cermin api miliknya yang setiap saat memunculkan energi murni kebaikan misterius, ketika energi iblis itu mencoba menguasai tubuhnya, itu pun secara paksa menariknya kembali dari jalan iblis yang mencoba merusak pikirannya. Hanya saja ia sendiri tidak tahu berapa lama lagi dirinya masih bisa melawan energi iblis itu, dengan baginya ketika setiap kali ia mengingat masa lalu menyuramkan yang pernah dialami di kehidupannya itu pun spontan mengingatkannya akan sosok Biao. Siksa semacam itu pun lantas membuat Xiaopan benar-benar merasakan penderitaan yang tak tertahankan, sebab jika bukan karakter penyabarnya, kemungkinan besar ia akan menjadi gila sejak lama. Yang bahkan saja Raja Hantu sedikit pun tidak pernah mendeteksi hal itu, saat ia tidak pernah memperhatikan tangan kanan sektenya itu, yang memiliki kemampuan edan, ternyata masih menyimpan sisi kebaikan di dalam jati dirinya, di antara gempuran sisi keburukan iblis, yang perlahan-lahan mulai menguasainya. Ketika perlahan berdiri, Xiaopan pun kemudian mengarahkan tatapannya ke arah Xiaohui di kejauhan, yang kali ini tampak masih ketakutan bersembunyi di balik batu, pasca fenomenaan yang dialaminya sebelumnya, dengan kemudian mengajaknya untuk pergi. Saat ini pun lantas membuat Xiaohui yang mendengarnya segera melompat ke bahu Xiaopan, sebelum pada akhirnya Xiaopan pun segera mulai memimpin perjalanan, dengan sosoknya pun tanpa basa-basi bergegas berjalan, menuju bagian dalam hutan di wilayah dalam rawa kematian. Bersama setelah Xiaopan memasuki hutan di wilayah dalam rawa kematian, pada saat ini di TKP lain, wilayah dalam rawa kematian, yang kali ini diselimuti gemuruh menggelegar, di balik hujan deras yang tak kunjung menunjukkan tanda-tanda berhenti sedikit pun. Besti Xiaopan Lin Jingyu kali ini pun sedang menghapus tetesan air hujan dari wajahnya, dengan kesuraman yang terpancar di raut wajahnya. Saat kali ini di dalam hutan, hanya ada sosoknya sendiri, membuatnya pun spontan merasakan perasaan bahaya yang mengintai mulai mengawasinya, di balik ketakutan yang terpendam di dalam raganya. Desolasi yang dialami Jingyu ini pun lantas disebabkan dirinya berpisah pada rombongan aliran paksi kebenaran lainnya, dikarenakan sebelumnya awalnya ia dan para murid sekte King Yun Kuil Tianyin serta lembah Pensiang memasuki wilayah dalam rawa kematian secara bersamaan. Tetapi ketika melintasi kabut racun, ia secara tiba-tiba mengganggu perjalanan mereka. Itu pun sontak menghancurkan formasi yang telah mereka susun sebelumnya, dengan tanpa menunggu mereka mengumpulkan semua kemampuannya. Seekor binatang aneh yang sangat besar, menyerupai seekor ular garaga raksasa pun, tiba-tiba muncul di sekitar TKP kabut racun, menyebabkan mereka pun yang melihatnya berniat untuk bersatu melawannya. Tetapi dikarenakan pada saat itu mereka terkena mental akan sosok tubuh besar ular itu, dengan spontan memunculkan kepanikan di raut wajahnya. Meskipun sebagian dari mereka memiliki kemampuan yang sangat terampil, masing-masing dari mereka pun terbang secara panik, memisahkan diri dari kelompoknya tak tahu arah dan tujuan. Dengan Jing Yu pun pada akhirnya terbang secara terpisah menggunakan pedang naganya di wilayah hutan dalam rawa kematian yang tidak pernah sekalipun diketahuinya ini.
Namun dibalik ketidaktahuan Jing Yu, ternyata lokasi yang pada saat ini dipijakinya, ternyata secara mengejutkan sebenarnya hanya beberapa mil saja dari TKP keberadaan Siopan. Sehingga jika saja keduanya mengetahui hal ini, serta tiba-tiba dipertemukan, kemungkinan saja dapat dipastikan akan terjadi buah kuhantam besar-besaran antar keduanya di wilayah dalam rawa kematian. Jing Yu pun secara alami tidak menyadari hal ini saat ia mengangkat kepalanya serta melihat ke arah langit yang kali ini masih dipenuhi dengan awan kelabu tebal yang terus-menerus menurunkan hujan derasnya, menyebabkannya pun seputar melontarkan kutukannya sembari berpikir sejenak. Dengan setelah beberapa saat memikirkan hal ini, ia pun pada akhirnya melangkah maju memasuki wilayah dalam rawa kematian. Bersamaan ketika Jing Yu memasuki wilayah dalam hutan rawa kematian, ia pun sama sekali tidak melihat setapak jalan sedikit pun untuk melintasi hutan. Selain itu, hutan ini juga dipenuhi pohon-pohon besar yang sangat tinggi, dengan semak-semak belukar berduri serta beragam tanaman aneh yang ada di sekitarnya. Bahkan ada berbagai macam serangga beracun yang tiba-tiba menampakkan batang hidungnya untuk menghalangi jalannya. Tetapi demikian, dengan kemampuan hebat yang dimilikinya, Jing Yu pun secara mudah berhasil membantai para makhluk aneh beracun itu. Saat dengan menggunakan tebasan pedang pembunuh naganya yang menghasilkan energi cahaya biru mengerikan, para makhluk yang dinominasi ular beracun itu pun secara mudah dihancurkannya menjadi dua bagian. Dengan pada saat yang sama, setelah membantai gerombolan ular beracun itu, Jing Yu pun yang merasa hutan ini sulit dilewatinya dengan berjalan kaki, memutuskan untuk mengambil perjalanan udara dengan segera menggunakan senjata sihir pedang pembunuh naganya. Sosoknya pun tanpa basa-basi melesat terbang menuju langit. Setelah berada di langit, Jing Yu pun spontan memunculkan keheranannya, dikarenakan ketika ia melihat ke arah hutan di bawahnya, banyak makhluk-makhluk aneh berkumpul secara ramai untuk sekedar mengadakan mabar, sehingga membuatnya pun bertanya-tanya mengenai dari manakah gerangan para makhluk itu berasal. Tetapi tanpa diduga, ketika Jing Yu masih bertanya-tanya mengenai hal ini, pada saat ini di arah nun jauh di depannya, teriakan keras seseorang pun secara mengejutkan tiba-tiba terdengar, menyebabkan Jing Yu pun yang mendengarnya spontan memunculkan kegirangan di raut wajahnya. Dengan segera sosoknya pun tanpa basa-basi bergegas OTW menuju ke arah TKP teriakan itu. Dan setelah cukup lama melakukan penerbangan ke TKP sumber suara, Jing Yu pun pada akhirnya sampai di sana. Dengan ketika melesatkan tatapannya untuk melihat ke arah bawah, ia pun spontan tercengang melihat sosok susu dan bisu pasiang kali ini sedang berhadapan dengan seekor binatang buas. Melihat wajah-wajah yang sangat dikenalnya itu, Jing Yu pun lagi-lagi menunjukkan kegirangan di raut wajahnya dengan tanpa basa-basi segera memanggil keduanya. Menyebabkan susu dan bisu pasiang yang mendengarnya pun spontan terkejut dengan tatapan keduanya pun segera berbalik untuk melihat Jing Yu secara girang melesat turun ke bawah. Tetapi ketika Jing Yu baru saja turun ke bawah, susu pun segera memberi isyarat padanya untuk melihat ke arah depan. Menyebabkan Jing Yu pun yang melihat isyarat ini segera melesatkan tatapannya ke arah depan dengan terkejut melihat sesosok binatang aneh menghalangi jalan di depannya, sehingga membuatnya pun terus mengamatinya. Saat setelah cukup lama melakukan pengamatan, ia pun dapat melihat binatang aneh itu tampak seperti seekor burung besar. Ia memiliki ukuran tubuh setara manusia dengan taring besar di mulutnya serta sepasang sayap di punggungnya, tampak seperti spesies burung ganas. Saat kali ini ia memunculkan geraman kerasnya dengan sepasang sayap di punggungnya yang tanpa henti terus dikibaskannya, saat itu menghasilkan deru angin yang sangat kencang. Melihat ini, Jing Yu pun perlahan berjalan mendekati susu dan biksu pasiang. Akan tetapi baru saja Jing Yu mendekati keduanya, susu pun secara mengejutkan tiba-tiba melontarkan teriakan kerasnya yang memperingatkan Jing Yu dan biksu pasiang untuk berhati-hati, menyebabkan keduanya pun yang mendengarnya spontan menunjukkan keterkejutan hebat di wajahnya sembari tatapannya melihat ke arah depan. Saat kali ini keduanya bisa melihat binatang aneh burung raksasa itu melesat menyerbu ke arah mereka. Hal ini pun lantas menyebabkan susu segera melesatkan tatapannya ke arah bisu pasiang sembari mengingatkannya untuk melakukan tindakan sesuai rencana yang mereka susun sebelumnya. Menyebabkan Jing Yu pun yang mendengar pengingat ini spontan terkejut dan menghentikan reaksinya hendak bertindak menyerbu ke arah burung aneh besar itu. Ya, membuatnya pun kali ini bisa melihat burung aneh itu sangat cepat serta dalam sekejap mata sudah ada di depan mereka. Melihat ini, bisu pasiang dan susu pun spontan melontarkan teriakan kerasnya, diikuti dengan serangan kumpul badan senjata sihir yang dimunculkan keduanya. Saat itu pun tanpa basa-basi dilesatkannya ke arah binatang aneh burung besar itu. Dengan ketika kumpul serangan badas itu menghantam tubuhnya, itu pun segera menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat, yang membuat si burung aneh besar itu pun pada akhirnya mokat. Dan setelah memokatkan binatang aneh itu, susu pun segera melesatkan tatapan ramannya di balik senyum yang terpancar di raut wajahnya ke arah Jing Yu, sebelum kemudian menanyakan padanya mengenai gerangan dirinya bagaimanakah bisa datang ke TKP mereka. Saat Jing Yu yang mendengarnya pun bilang bahwa ia mengetahui TKP keberadaan mereka dikarenakan sebelumnya ia mendengar teriakan keras serta banyak cahaya emas di TKP arah mereka, yang membuatnya pun bergegas melesat ke sana untuk sekedar memeriksa. Dengan ternyata secara mengejutkan menemukan batang hidung mereka, menyebabkan susu pun yang mendengarnya memutuskan
memunculkan tawa santuinya. Dengan merasa tempat berbahaya ini merupakan sebuah tempat yang sudah ditakdirkan untuk mereka para praktisi aliran baik. Namun ketika Susu Mas yang menunjukkan gurauannya di balik tawa santuy yang terpancar di raut wajahnya, Pasiang pun tiba-tiba memberitahukan bahwa hujan di langit menunjukkan tanda-tanda berhenti. Menyebabkan Susu dan Jingyu yang mendengarnya pun spontan terkejut, untuk kemudian tatapan keduanya melihat ke arah langit. Dengan terkejut menemukan hujan yang terus-menerus mengguyur mereka sebelumnya, kini pada akhirnya berhenti, menunjukkan tanda-tanda cerah yang perlahan mulai terpancar di langit, sehingga membuat Jingyu pun merasakan situasi tenang yang perlahan menembus jauh di dalam hatinya. Dan ketika hujan berhenti, Bisu Pasiang pun kemudian perlahan berbalik melihat ke arah belakangnya. Sebelum kemudian ia yang merasa tempat ini sangat berbahaya, memungkinkan mereka dipastikan tidak bisa tinggal lebih lama lagi di tempat ini, menyarankan Jingyu dan Susu untuk bergegas pergi. Menyebabkan keduanya pun segera mengungkapkan kesetujuan akan saran itu, sebelum pada akhirnya dengan senjata sihir yang masing-masing mereka munculkan, keduanya pun tanpa basa-basi segera melesat ke langit.